nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terbaru daripada biharian.com.my 20 November 2023. Isu perlombongan REE, bekas setiausaha politik MB Kedah didakwa rasuah RM400,000 Malaysia. Bekas setiausaha politik kepada Menteri Besar Kedah Muhammad Hilmi Abdul Wahab, 50 tahun, didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur di atas dua pertuduhan, meminta dan menerima rasuah berjumlah RM400,000 membabitkan unsur nadir bumi REE pada hari ini. Berita penuh, Kuala Lumpur, bekas setiausaha politik kepada Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknoor didakwa di Mahkamah Session di sini hari ini terhadap dua tuduhan, meminta dan menerima rasuah berjumlah RM400,000 membabitkan unsur nadir bumi REE. Bagaimanapun, Muhammad Hilmi Abdul Wahab, 50 tahun, mengaku tidak bersalah sejurus pertuduhan dikemukakan di hadapan Hakim Suzana Hussein. Mengikut pertuduhan, Muhammad Hilmi telah meminta dan menerima suapan wang tunai masing-masing berjumlah RM250,000 Malaysia serta RM150,000 Malaysia daripada pengarah kumpulan perlombongan REE Sendirian Berhad Liana Mamat alias Khalid, 40 tahun. Permintaan rasuah itu melalui seorang lelaki dikenali sebagai Syed Muhammad Syed Al-Aluvi, 34 tahun. Kedua-dua kesalahan rasuah sebagai dorongan kepada tertuduh selaku setiausaha politik Muhammad Sanusi untuk membantu kumpulan perlombongan REE Sendirian Berhad untuk mendapat kelulusan permohonan lesen perlombongan dan penjelajahan REE di Kedah. Kesalahan didakwa dilakukan di Sunway Kiara Hills, Jalan 32/70A, Taman Sri Hartamas di sini dan sebuah restoran di Desa Sri Hartamas pada 4 serta 11 Julai lalu mengikut Seksyen 16(A)(A) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 Akta 694 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24(1) Akta yang sama. Seksyen terbabit memperuntukkan hukuman penjara tidak lebih daripada 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan jika dapat dinilai atau berbentuk wang atau RM10,000 Malaysia mengikut mana yang lebih tinggi jika disabitkan kesalahan. Susulan pengakuan tidak bersalah itu, Timbalan Pendakwa Raya Datuk Wan Saharudin Wan Ladin mencadangkan jaminan di antara RM30,000 Malaysia hingga RM60,000 Malaysia bagi kedua-dua tuduhan yang dihadapi Muhammad Alwi. Syarat tambahan adalah pasport diserahkan kepada mahkamah dan melapor diri ke pejabat SPRM Kedah setiap bulan kerana alamat tertuduh di Kuala Ketil. Selain itu, tertuduh tidak boleh mengganggu saksi pendakwaan hingga kes selesai. Bagaimanapun, Ketua Peguam Bela Muhammad Hilmi iaitu Syed Naqwidin Shahab memohon jaminan RM20,000 atas alasan anak guam perlu menanggung 8 ahli keluarga membabitkan 5 anak yang masih bersekolah, ibu bapa mentua dan ibu yang uzur. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian.
Hari ini saya berada di Korea, di Gongjung. Gongjung. Ah, susah lah menyebut nama tempat di Korea ini. Sekarang pukul 8 pagi di Korea. Cuaca di sini sekarang ada negatif 1 sekarang di sini. Negatif 1, sejuk. Hari ke-8 di Korea. Okey. Ada satu kenyataan terbaru daripada Sinar Harian Premium dikeluarkan yang saya sangat-sangat setuju lah. Saya sangat-sangat setuju, yaitu seorang timbalan Menteri KPDN Fauzia Saleh, kalau saya tidak silap, dia mengatakan begini dan saya setuju ini. Jika anda setuju, anda boleh komen saya setuju. Dia kata Malaysia memerlukan Datuk Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri sehingga tamat PRU 16 punya tempoh. Maksudnya tambah lagi 5 tahun. Saya setuju untuk perkara itu bagi sampai pada saat ini. Kerana apa ya? Kerana pada hemat saya, Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri Malaysia yang amat adil, tak bias dan transparan. Inilah Perdana Menteri yang kita mahu. Perdana Menteri yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Maksudnya beliau menggunakan kuasa yang ada padanya dengan betul. Tak sewenang-wenangnya mempergunakan kuasa yang ada pada dirinya untuk mengayakan diri untuk kepentingan sendiri, tapi untuk berkorban bagi rakyat. Setakat ini bagi saya, apa yang saya nampak dalam usaha Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri untuk cuba membangun semula, cuba membangkitkan semula negara Malaysia sebagai harimau yang cukup dihormati, berada dalam landasan yang amat betul pada ketika ini. Beliau adalah Perdana Menteri yang sangat diperlukan oleh setiap suku yang ada di Malaysia. Kerana beliau bukanlah seorang Perdana Menteri yang keterlaluan. Bukan Perdana Menteri yang bias. Bukan Perdana Menteri yang berat sebelah. Tapi Perdana Menteri yang memperlihatkan tanggungjawabnya. Memperlihatkan tanggungjawabnya. Memperlihatkan amanahnya, memperlihatkan kredibilitinya sebagai Perdana Menteri kepada semua pihak, semua bangsa, suku, kaum, negeri yang ada di Malaysia. Buktinya sekarang Sabah dan Sarawak betul-betul dia punya semakin mendapat tempat yang sepatutnya. Kemudian begitu juga dengan yang lain-lain, tidak ada bias yang keterlaluan. Jadi bagi saya benar sekali. Biarkanlah kita memberi peluang dulu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti yang telah dititahkan oleh Kebawaduli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Jangan kacau Anwar dulu, bagi dulu dia peluang untuk membuktikan bahawa dia mampu untuk mengemudi negara Malaysia ini dengan baik. Barulah kalau dia tak mampu, kita sama-sama tukar. PRU 16 nanti tukar sama-sama. Tapi untuk pada ketika ini, bagilah dia kerjasama sebaiknya. Kita bagi peluang untuk dia membuktikan bahawa dia boleh mengemudi negara Malaysia. Kalau tak bagus, kita sama-sama tukar. Tapi kalau dia bagus, jangan dulu tukar. Apa pendapat anda? Saya setuju. Ini pastinya memberikan kesan yang mendalam kepada Muhyiddin Yassin, PPBM. Terutamanya kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah orang yang cukup tegas dalam melakukan tugasnya, khasnya untuk memerangi rasuah, untuk memastikan negara Malaysia bersih daripada rasuah dan negara Malaysia dapat melaksanakan segala yang sepatutnya, kemajuan di dalam Malaysia. Apa semua dalam Malaysia ini sepatutnya betul-betul terjadi tanpa ada ketirisan, tanpa ada penyelewengan, penyalahgunaan kuasa.
Saya kagum dengan negara Korea. Walaupun saya tetap hati saya memang orang Malaysia. Apapun terjadi, Malaysia tanah airku, Malaysia yang terbaik. Tapi saya kagum dengan Korea yang sudah hancur kerana peperangan. Banyak lagi cabaran yang telah dilalui oleh Korea. Tapi bagaimana Korea boleh bangkit semula dengan baik sekali? Kerana adanya ketulusan, adanya credibility, adanya mereka punya betul-betul jujur dalam melaksanakan tugas. Tidak ada penyelewengan, tidak ada salah guna kuasa. Jadi semua pembangunan dapat dibuat dengan betul. Semua orang maju. Negara semakin maju, negara semakin kaya, negara semakin hebat. Ini barulah. Jadi itulah yang kita lihat dalam Anwar Ibrahim, yang saya yakin boleh membawa negara Malaysia kembali bangkit menjadi satu kuasa yang akan dihormati oleh negara yang lain. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye.